Bible Study Time Part 11. Halo guys, hari ini aku mau share satu ayat buat kita, yaitu dari Yohanes 13 ayat 5. Aku bacain. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ini adalah kisah di mana saat itu Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Dan luar biasanya adalah saat itu Yesus sudah tahu bahwa murid-muridnya akan meninggalkan dia. Yesus tahu Petrus akan menyangkal dia 3 kali dan Yudas akan menjual dia. Di sini Yesus menunjukkan bahwa dia mengasihi murid-muridnya apa adanya. Terlepas dari gimana murid-muridnya memperlakukan dia, dia tetap mengasihi murid-muridnya dengan sepenuh hati dan rata ke semuanya. Hari ini aku mau mengajak kita untuk yuk kita belajar dari karakter yang Yesus miliki, dari kasih yang Yesus miliki. Kita bisa mengasihi orang lain dengan apa adanya. Terlepas bagaimana mereka ke kita, kita bisa mengasihi orang lain itu dengan sepenuh hati. Layaknya Yesus yang mengasihi murid-muridnya. Itu aja yang aku mau share. Have a good day.